Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sindrom kebergantungan berterusan dalam kalangan golongan rentan terhadap bantuan kerajaan perlu ditangani sebaik mungkin dan tidak wajar dibiarkan berterusan. Perdana Menteri berkata, kebergantungan berterusan bukan penyelesaian mutlak khususnya dalam memerdekakan ekonomi mereka daripada kelompok miskin tegar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Simposium Kebangsaan Menokta Kemiskinan 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC pada 30 September. Suatu keupayaan yang diberikan untuk melepaskan, sebab itu kalau program-program yang dikemukakan termasuk IPR, itu bukan soal bantuan dana. Itu memberikan ruang mereka bekerja, membebaskan dan kemudian tidak lagi bergantung. Nah, ini baru bagi kita petanda kejayaan. Jadi walaupun kita katakan angka yang kita capai dalam hampir dua tahun ini, Alhamdulillah, kemiskinan tegar, karena saya minta ICU fokus semata-mata jumlah yang ada berdasarkan angka tahun 2022 dulu dan selesaikan. Ya, betul. Jadi peringkat itu kita berjaya. Tapi tidak berjaya melepaskan, membebaskan mereka dari sudut kemerdekaan ekonomi.